Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial sign gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menambahkan suara tembakan pada pesawat. Dan di sini, sebelumnya saya akan membenahi pesawat. Jika pesawat kita di pertama kali tampil semacam ini, test movie, saat kita tembakkan peluru, maka dia akan diam seperti itu. Karena peluru tersebut dikalkulasi dengan dorongan pesawat, dengan kecepatan pesawat. Dan saya masuk di bagian sini, AS2 pesawat, dan di sini saya memberikan pendorong di tampilan pesawat. Pendorongnya pertama, saya memberikan mungkin 0,001, mungkin semacam itu, dan saya copy di sini. Saya copy dan saya ke bawah, saya mengganti di sini else seperti itu. Dan sekarang jika saya test movie, saya sudah mempunyai pesawat dengan perjalanan semacam itu, dan otomatis sekarang saya sudah mempunyai tembakan dan dia tidak berhenti di pertama. Oke, dan Anda bisa merubah dorongan pesawatnya dengan memutar dulu seperti itu. Oke, dan sekarang saya akan menambahkan suara. Saya sudah mempunyai suara di project saya. Saya buka project, saya sudah ada laser gun MP3 dan saya copy, lalu saya letakkan di project saya. Oke, saya menuju ke project, saya copy dulu, dan project. Oke, saya gunakan ini, paste, dan saya menuju ke file import to library, dan saya ke flash tutorial dan project. Di sini ada laser gun, open. Oke, saya tidak bisa mengimport dan saya rubah dulu ke WAV. Saya merubah memakai, Anda bisa menggunakan VLC. Dan di sini Anda bisa masuk ke media, convert, dan di sini add, atau klik dan drag, seperti itu. Lalu convert, pilih convert, dan saya memakai audio. Oke, saya tidak mempunyai WAV. Saya pikir ada WAV. Oke, saya tidak bisa memakai ini. Saya menggunakan, oke, saya convert dulu ke WAV dan kita lanjutkan tutorial. Oke, saya meng-convert jadi WAV dan saya kembali import to library dan laserkan WAV. Open, dan di sini jika saya menuju ke library, saya sudah mempunyai laser gun. Jika saya putar, saya mempunyai suara semacam ini. Dan di sini saya akan menggunakan di peluru. Oke, saya sudah mempunyai peluru semacam ini, dan jika dilihat di properties, saya memakai export. Dan saya gunakan ini, cancel, dan klik dua kali. Lalu di layer, saya memberikan layer baru, dan saya namakan audio. Dan di sini, saya memberikan laser gun WAV. Oke, semacam itu. Dan sekarang, jika saya tes movie, saya otomatis sudah mempunyai
suara pada tembakan. Sangat mudah, bukan? Oke. Anda juga bisa memberikan cara lain. Mungkin Anda bisa membuat movie clip dan menampilkan di audionya. Dan mungkin saya akan membahas di beberapa tutorial lanjutan saat kita nanti membuat game yang benar-benar mulai level, mulai setting, background, dan mungkin semacam. Nah, nanti kita akan membahas di tutorial seri berikutnya bagaimana cara menggunakan audio. Dan untuk sementara ini, silakan Anda menggunakan cara ini, karena cara ini adalah cara paling mudah. Tapi yang terpenting, kita bisa mengatur di bagian sini. Jika kita mengklik di audio, di sini ada laser gun, dan di sini efek. Jika Anda memberikan efek, Anda bisa memilih di sini. Dan di sini ada event. Eventnya adalah event, dan di sini repeat. Saya memakai mungkin stop. Jika saya memberikan stop, jika saya tes movie, dia tidak akan berbunyi. Dan jika saya memberikan stream, maka dia tidak akan berbunyi juga. Dan di sini jika saya memberikan start, dia akan berbunyi. Tapi bunyinya akan berbeda. Dia akan dimainkan sampai selesai. Dan saya ingin event. Jadi setiap kali peluru keluar, maka audio itu akan berbunyi. Jadi jika keluar 2, maka akan keluar audio 2 juga. Dan di sini saya aktifkan repeat. Dan di repeat saya menggunakan 1. Dan jika Anda menggunakan settingan seperti ini, maka setiap kali Anda menembak dan peluru 2, peluru 1, dia akan terus berbunyi. Saya rasa permainan kita sudah semakin keren, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Sampai jumpa, salam.